Assalamualaikum dan selamat datang ke laman web eputra.my. Laman web eputra.my dibangunkan dengan tujuan untuk memberikan peluang dan juga pendedahan baru kepada semua peniaga dan juga usahawan di luar sana dalam memasarkan produk mereka secara online. Konsep yang digunapakai oleh laman web eputra mudah saja. Eputra akan bertindak sebagai satu platform yang memudahkan semua usahawan dan juga peniaga untuk mengenengahkan produk mereka dengan mudah. Apa yang perlu mereka lakukan sebagai seorang usahawan di dalam eputra? Mudah saja. Mereka harus menjadi vendor rasmi eputra. Untuk menjadi vendor rasmi eputra, caranya adalah mudah saja. Pertama sekali, mereka perlu daftar untuk menjadi vendor rasmi. Proses pendaftaran yang terlibat sangat mudah, tidak memerlukan proses yang begitu lama. Hanya klik pada pautan yang telah diberikan dan mereka perlu memasukkan email dan juga password. Kita akan daftarkan satu lagi syarikat baru yang akan dimasukkan terus ke dalam database eputra. Sebaik saja mereka melakukan pendaftaran, email pengesahan akan dihantar ke dalam email yang telah diberikan seperti yang telah ditunjukkan ini. Dengan hanya klik pada link yang telah diberikan, mereka akan dibawakan terus kepada satu lagi paparan yang baru dan proses untuk menjadi seorang vendor diteruskan dengan klik sekali lagi pada pautan yang telah diberikan. Dan inilah form yang akan digunapakai untuk proses pendaftaran sebagai seorang vendor. Ini adalah contoh vendor yang akan didaftarkan. Kemudian apa yang perlu mereka lakukan adalah submit application. Untuk bahagian di sini, ianya bergantung kepada jenis perniagaan yang usahawan itu lakukan. Okey, satu email mengenai pengesahan akan dinyatakan di bahagian akhir pendaftaran untuk jadi vendor. Itu sahaja langkah mudah untuk menjadi seorang vendor. Okey, status permohonan sebelum disahkan adalah pending. Pihak admin eputra akan mengesahkan permohonan tersebut. Dan selepas itu, satu lagi notifikasi akan diberikan kepada vendor yang telah berdaftar tadi. Mudah saja. Untuk seseorang vendor melakukan jualan ataupun meletakkan perkhidmatan yang mereka sediakan, mereka akan mengikuti kursus dan juga tutorial yang akan diberikan oleh pihak eputra. Ini bagi memastikan semua produk dan juga perkhidmatan yang mereka sediakan dapat dipaparkan dengan lebih cantik dan teratur. Semua ini penting kerana tutorial yang sebegini akan memastikan mereka dapat bertahan lama dalam menggunakan sistem eputra ini. Dan tutorial yang akan diberikan ini akan diberitahu kepada semua usahawan dan juga peniaga daripada masa ke semasa. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang ke laman web eputra.my. Laman web eputra.my dibangunkan dengan tujuan untuk memberikan peluang dan juga pendedahan baru kepada semua peniaga dan juga usahawan di luar sana
dalam memasarkan produk mereka secara online. Konsep yang digunapakai oleh laman web ePutra mudah saja. ePutra akan bertindak sebagai satu platform yang memudahkan semua usahawan dan juga peniaga untuk mengenengahkan produk mereka dengan mudah. Apa yang perlu mereka lakukan sebagai seorang usahawan di dalam ePutra? Mudah saja. Mereka harus menjadi vendor rasmi ePutra. Untuk menjadi vendor rasmi ePutra, caranya adalah mudah saja. Pertama sekali, mereka perlu daftar untuk menjadi vendor rasmi. Proses pendaftaran yang terlibat sangat mudah, tidak memerlukan proses yang begitu lama. Hanya klik pada pautan yang telah diberikan dan mereka perlu memasukkan email dan juga password. Kita akan daftarkan satu lagi syarikat baru yang akan dimasukkan terus ke dalam database ePutra. Sebaik sahaja mereka melakukan pendaftaran, email pengesahan akan dihantar ke dalam email yang telah diberikan seperti yang telah ditunjukkan ini. Dengan hanya klik pada link yang telah diberikan, mereka akan dibawakan terus kepada satu lagi paparan yang baru. Dan proses untuk menjadi seorang vendor diteruskan dengan klik sekali lagi pada pautan yang telah diberikan. Dan inilah form yang akan digunapakai untuk proses pendaftaran sebagai seorang vendor. Ini adalah contoh vendor yang akan didaftarkan. Kemudian apa yang perlu mereka lakukan adalah submit application. Untuk bahagian di sini, ianya bergantung kepada jenis perniagaan yang usahawan itu lakukan. Okey, satu email mengenai pengesahan akan dinyatakan di bahagian akhir pendaftaran untuk jadi vendor. Itu sahaja langkah mudah untuk menjadi seorang vendor. Okey, status permohonan sebelum disahkan adalah pending. Pihak admin ePutra akan mengesahkan permohonan tersebut. Dan selepas itu, satu lagi notifikasi akan diberikan kepada vendor yang telah berdaftar tadi. Mudah saja. Untuk seseorang vendor melakukan jualan ataupun meletakkan perkhidmatan yang mereka sediakan, mereka akan mengikuti kursus dan juga tutorial yang akan diberikan oleh pihak ePutra. Ini bagi memastikan semua produk dan juga perkhidmatan yang mereka sediakan dapat dipaparkan dengan lebih cantik dan teratur. Semua ini penting kerana tutorial yang sebegini akan memastikan mereka dapat bertahan lama dalam menggunakan sistem ePutra ini. Dan tutorial yang akan diberikan ini akan diberitahu kepada semua usahawan dan juga peniaga daripada masa ke semasa. Baiklah, itu saja. Terima kasih.